suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan makhluk-makhluknya berpasang-pasangan. Semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tentunya harapan kita semua kehadiran dari tamu undangan untuk memberikan doa selamat dan doa restu untuk kedua mempelai. Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kedua keluarga besar apabila bapak ibu saudara dan saudari berkenan hadir dan juga memberikan doa selamat serta doa restu kepada kedua mempelai yang hari ini sedang berbahagia. Mempelai wanita bernama Ulfa Hasana Saftari, sarjana pertanian. Ia merupakan putri tunggal dari pasangan Bapak Endan Saftari dan Ibu Nurmala Dewi, sarjana pendidikan. Sedangkan pria yang berada di sampingnya, yang sudah sah menjadi suami dari Ulfa, bernama Muhammad Zen, sarjana pertanian, yang merupakan putra ketiga dari pasangan Bapak Effendi dan Ibu Asmara, yang berasal dari Pasaman, Sumatera Barat. Dan tanpa raut wajah kebahagiaan dari kedua mempelai yang insya Allah telah meyakinkan dan meneguhkan hatinya untuk membina rumah tangga yang penuh dengan rasa sukacita, rasa bahagia dan rasa kasih sayang di antara keduanya, diiringi dengan biola, pemain biola yang cantik-cantik hari ini menggunakan baju berwarna merah sebagai bentuk rasa sukacita dan bahagia yang dirasakan oleh kedua mempelai untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, inilah dua mempelai kita dengan menggunakan kostum adat Palembang, di mana tadi pagi akan nikah telah menggunakan kostum dari Sumatera Barat atau adat Minang. Dan pada pagi menjelang siang hari ini terlihat sangat cantik sekali Adita Ulfa dengan menggunakan kostum suting Palembang. Jadi ini tidak lebih dan tidak kurang disponsori oleh Sanggar Musi Wedding Palembang. Bapak ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, kita berikan doa kepada kedua mempelai. Langkah demi langkah dari keduanya kita iringi bersama dengan doa. Mudah-mudahan Ulfa dan Zen ini bisa menjadi contoh bagi keluarga, tetangga dan juga sahabat dalam membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Senyum manis tidak lepas dari kedua mempelai sebagai bentuk rasa terima kasih ditujukan kepada tamu undangan yang sudah hadir dan menyempatkan waktu untuk hadir menyaksikan bersama prosesi resepsi pernikahan antara Ulfa dan juga Zen hari ini. Dengan iringi dua keluarga besar dari Bapak Endang Saftari dan Ibu Nurmala Dewi, sarjana pendidikan, dan juga keluarga besar dari Bapak Effendi dan Ibu Asmara yang berasalkan dari Pasaman, Sumatera Barat. Dan terasa bahagia tidak hanya dirasakan oleh kedua mempelai dan juga keluarga besar pada hari ini, dan juga kita hari ini pengisi acara juga merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa yang dirasakan Ulfa dan juga Zen hari ini. Langkah demi langkah mengiringi kedua mempelai menuju ke singgasana pelaminan dengan diiringi suara merdu biola yang dibawakan oleh anak-anak yang sangat cantik pada hari ini. Betul sekali, Mbak Dewi Fortuna pada hari ini, ada Ulfa begitu cantik dengan tatanan make up mua dari Sanggar Musi Wedding Organizer yang sangat luar biasa pada hari ini. Dan juga Zen terlihat tampan dan gagah menggunakan kostum adat dari Provinsi Sumatera Selatan. Dan kami persilakan Bapak-Ibu tamu undangan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Kami persilakan Bapak Endan Saftari dan Ibu Nurmala Dewi, sarjana pendidikan, serta Bapak Effendi dan juga Ibu Asmara untuk dapat menempati kursi yang telah disediakan. Tamu undangan yang berbahagia, baik dari besan maupun dari tuan rumah, kami juga persilakan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Pukul
10:33 waktu Indonesia bagian barat, karena kita akan menyaksikan bersama kali ini. Sebelum memasuki rangkaian acara resepsi, kita berikan ruang dan waktu untuk payungfoto_.id untuk dapat mengambil momen atau foto keluarga inti terlebih dahulu. Kami persilakan tamu undangan yang baru saja hadir ataupun iring-iringan dari kedua mempelai, kami persilakan untuk menduduki kursi yang telah kami sediakan sehingga nanti bisa mengikuti rangkaian prosesi resepsi pernikahan pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Lagunya adalah theme songnya The Beautiful in Wine. Wow. Dan ini adalah siswa-siswi dari SD Negeri 40 Percontohan. Wow. Banyuasin 3 ya Bu ya. Ibu Nurmala ini salah satu guru. Iya. Pendidik ya. Iya. Dan ini merupakan salah satu siswi terbaik dari SD Negeri 30 Percontohan. 40 Percontohan ya Bu ya. 40 Percontohan anak. Wah, luar biasa hari ini. Untuk keluarga, dua orang tua tercinta dari pengantin kita hari ini, Adinda Ulfa dan Adinda Zek. Kami bersilakan untuk bersiap-siap mengambil momen foto terindah di hari kebahagiaan. Terus sekali area pasti tamu undangan yang bersilakan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Ini terkhusus tamu undangan sepertinya lagi terpukau melihat penampilan dari adik-adik dari SD Negeri 40 Percontohan. Dan ini juga baru kali pertamanya ditayangkan di Jalan Cahaya Berlian. Saya juga baru saja mengagumi bahwasanya SD 40 Percontohan ini ternyata banyak sekali anak-anak yang putih peka. Tadi saya kira ini adik-adik dari Palembang, ternyata dari Kabupaten Banyuasin ya. Kira tadi Harry atau Mita yang membawa mereka, salah satu paket dari wedding, ternyata memang dari Ibu Nurmala Dewi yang membawa anda langsung SD Negeri 40 Percontohan. Baik, kita